Pemirsa, 3 bulan menjelang Pilkada 2024, persiapan KPU Kabupaten Pekalongan terlihat kian maksimal. Anggota Pantarli yang ditugaskan dalam mencoklit daftar pemilih juga sudah menjalankan tugasnya secara tuntas. Masyarakat Kabupaten Pekalongan hanya tinggal menunggu momen Pilkada 2024 dilaksanakan. Persiapan jelang Pilkada 2024 oleh KPU Kabupaten Pekalongan sudah terlaksana secara maksimal. Selain itu, persiapan terkait anggaran juga terbilang sudah siap. Hal ini karena anggaran dari pemerintah daerah sudah dicairkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan. Kemudian, persiapan di tingkat desa juga sudah sangat maksimal. Hal itu sesuai pernyataan dari Lailatul Izza selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan.